Ini dia semua pemain Indonesia di FC25. Siapa kira-kira yang paling mirip? Seperti yang bisa kalian lihat, ada 12 pemain Indonesia guys di FC25. Secara mini face bisa kalian lihat, ada beberapa yang masih belum ada mini face kayak Tom Hai dan juga Marcelino Ferdinand. Sementara yang lain tentunya udah pakai muka asli. Tapi ini hanya mini face-nya. Bagaimana muka mereka di gamenya guys? Apakah mirip? Langsung aja kita cek bareng-bareng. Pertama-tama kita langsung ke Liga Korea aja guys, dimana di sana ada Arhan Pratama. Kita lihat dia bermain di Suwon. Mana Suwon ini dia? Kita lihat mana Arhan. Oh ini dia, Pratama Arhan. Ini dia pemain pertama, Pratama Arhan. Gimana menurut kalian? Apakah mukanya mirip? Lanjut ke pemain kedua, kita langsung ke Liga Inggris guys. Ada Elkan Bagot yang bermain di Blackpool. Inggrisnya tuh di kasta pertama deh Blackpool. Nah ini dia Blackpool, kita lihat Elkan Bagot. Ini dia pemain kedua, ada Elkan Bagot. Gimana menurut kalian mukanya mirip atau enggak? Lanjut masih di Inggris, kita ke Championship. Kita cari Marcelino Ferdinand dulu guys di Oxford. Ini dia Oxford. Mana Marcelino Ferdinand? Ini dia pemain ketiga, Marcelino Ferdinand. Gimana menurut kalian? Apakah mukanya mirip? Dan lanjut lagi masih di Championship, kita ke Swansea, di mana di sana ada Nathan Chuaon. Mana yang Nathan ya? Mukanya sih udah ada mini face-nya. Ini dia pemain keempat, Nathan Chuaon. Gimana menurut kalian? Menurut gue sih mukanya belum mirip, tapi rambutnya oke lah. Kita lanjut ke pemain kelima. Kita langsung ke era divisi aja guys, Liga Belanda. Ini paling banyak tentunya di sana ya. Oke, pertama-tama kita ke Almer dulu, dimana di sana ada Tom Hai. Mana Tom Hai? Mana ya Tom Hai? Loh kok nggak ada? Oh ini dia, ini dia pemain kelima, ada Tom Hai. Gimana menurut kalian mukanya Tom Hai? Rambutnya sih udah Tom Hai banget nih, cuman mukanya mohon maaf menurut gue masih agak kurang mirip. Lanjut lagi masih di Liga Belanda, kita lanjut ke 20 guys, dimana di sana ada Mats Hilgers. Ini dia pemain ketujuh, Mats Hilgers. Gimana menurut kalian mukanya? Menurut gue ya kumis sama jenggotnya oke, cuman menurut gue mukanya belum terlalu mirip. Malah kemarin kalian komen mukanya malah mirip gue guys. Coba dilihat baik-baik, apa iya gue mirip Mats Hilgers? Lanjut lagi pemain ketujuh, masih di Liga Belanda. Ada dua lagi guys pemain di Liga Belanda. Kita ke PEC Zwolle dulu, dimana di sana ada Eliano Raiders. Ini dia muka pemain ketujuh, Eliano Raiders. Bagaimana menurut kalian? Apakah mirip? Dan lanjut lagi masih di Liga Belanda, kita ke NEC Nijmegen, dimana di sini ada Calvin Verdonk. Ini dia Calvin Verdonk. Ini dia pemain ke-8, ada Calvin Verdonk. Gimana menurut kalian? Menurut gue pribadi sih, meskipun lebih mirip ke Drake ya, tapi oke lah, menurut gue ini yang paling mirip nih diantara yang lain nih. Oke, 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 meskipun ini bukan real face ya guys, tapi tingkat kemiripannya udah oke lah ini. Lanjut ke pemain ke-9, kita berkelana ke Italia guys, dimana di sana ada pemain Indonesia pertama yang bermain di Italia, tepatnya di tim Venezia, yakni sang kapten El Capitano Jay Itzes. Ini dia muka pemain ke-9 Jay Itzes di FC25. Lagi-lagi menurut gua mukanya nggak mirip, tapi rambutnya udah Jay Itzes banget nih. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita berkelana ke Belgia guys, dimana di sana ada dua pemain. Kita ke FC Dender dulu. Nah ini dia, dimana di sini ada Ragnar Uratmangun, Wak Haji. Ini dia muka pemain ke-10, Wak Haji. Gimana menurut kalian?
menurut gue ini rambutnya nggak mirip, cuman jenggotnya aja yang mirip sama kumisnya. Tapi gimana menurut kalian guys? Lanjut lagi ke Belgia, masih ada satu pemain lagi guys, yakni Sandy Wolves. Dia bermain di KF Mechelen. Ini dia pemain ke-11 Sandy Wolves. Gimana menurut kalian mukanya? Lagi-lagi menurut gue yang cukup mirip rambut sama jenggotnya aja, cuman ya oke lah ya. Dan pemain terakhir kita langsung ke Amerika Serikat guys. Ya ini kiper andalan kita, Martin Paes, yang bermain di FC Dallas. Ini dia pemain Indonesia ke-12, Martin Paes, kiper andalan kita. Gimana menurut kalian guys? Jadi itu dia muka ke-12 pemain Indonesia di FC 25. Siapa yang menurut kalian paling mirip? Coba komen di kolom komentar.